الحمد لله القائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksudnya, wahai yang beriman kepada Allah, taatlah kita, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kita kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah adanya perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kita, yang lebih baik bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh laksana hijab perintah Allah, tinggal apa yang dilarangnya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang menandakan tahun baru di dalam takwim Islam. Apabila umat Islam memasuki tahun baru hijrah, kita sering diperingatkan tentang peristiwa perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah yang membawa berbagai-bagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Islam pada ketika itu. Contohnya, peristiwa hijrah telah mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar yang tidak mengenali di antara satu dengan yang lain. Permusuhan di antara kaum kabilah Aus dan Khazraj telah berjaya didamaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang sebelum ini dihina, diganggu, selepas hijrah orang Islam dapat melakukan ibadat semampu-mampunya dengan selesa secara terbuka. Ini semua adalah merupakan hikmah dari peristiwa hijrah. Akan tetapi, bagi kita yang membaca dan mendengar kisah hijrah ini setiap tahun, adakah peristiwa ini memberi kesan yang mendalam dan kesan yang besar dalam kehidupan kita pada hari ini? Hadirin Jumaat dihormati sekalian, kisah hijrah berulang-ulang kita dapat dengar pada setiap tahun. Soalnya,
Adakah kesan hijrah yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pengalaman, menjadi teori, menjadi tauladan dan pengajaran kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang 100 yang saya baca di awal khutbah tadi, yang bermaksudnya sesiapa berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Islam, nescaya ia akan dapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang baik, rezeki yang makmur, dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrah di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin Jumat ini hormati sekalian, hijrah telah berjaya membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan Islam melalui usaha dakwah dan perluasan wilayah Islam. Bahkan hijrah itu menjadi satu titik permulaan yang hebat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memperkenalkan urusan tadbir pemerintah yang tersusun bertunjang hukum syariah dan keadilan. Kesan daripada peristiwa itu telah membentuk sebuah masyarakat yang tamadun yang maju. Akhlak mulia telah berjaya mencinta zaman kemilangan, zaman kehebatan Islam. Hal ini yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia jadi khalifah, dia telah memperkenalkan tema takwim Islam yang meletakkan peristiwa hijrah sebagai peristiwa yang penting bagi menandakan permulaan takwim umat Islam. Allah menjadi satu tuntutan dalam Islam agar umatnya belajar mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa hijrah. Walaupun pada hari ini tidak berlaku lagi hijrah seperti mana zaman Rasulullah, akan tetapi nilai harga hijrah ini akan tetap hidup dan berterusan dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksudnya, hijrah itu tidak akan berhenti sehingga tertutupnya peluang taubat. Hijrah tak akan beraju malaikan tutupnya pintu taubat, dan peluang taubat itu tak akan tertutup sehingga matahari keluar di sebelah naik, sehingga matahari keluar di sebelah jatuh. Daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa hijrah akan terus berlaku dalam kehidupan umat Islam. Hijrah dalam arti kata meninggalkan segala perbuatan yang ditegah, menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Hijrah seperti ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman, setiap lapisan. Hadirin yang dihormati sekalian, di antara penyebab manusia sukar untuk melakukan perubahan dalam diri adalah kerana hati sudah menjadi keras, terlalu seronok dibelenggu dengan hawa nafsu. Tanda-tanda seorang itu telah kerah hati dan payah melakukan perubahan dalam diri sendiri, degan dan kerah perut, di antara tanda-tandanya, yang pertama, hati merasa berat dan malas dalam melakukan kebaikan, malas mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat melalui semangat seseorang itu dalam beribadat. Maka yang demikian itu berat untuk tunaikan hijaz mayat. Akan tetapi apabila diajak untuk ke majlis bola, penyaksi bola Piala Dunia, untuk tempat-tempat kelalaian, mereka selalu rajin pergi, tidak berasai, malah bahkan cergas. Kedua,
bertambah kecintaan dunia lebih daripada akhirat. Sukar untuk berubah. Selalu telah tertutup hatinya kerana hatinya tertutup. Tidak mengingati akhirat. Itulah bahawa akhirat. Ingatlah bahawa akhirat adalah kehidupan yang kekal untuk kita buat selama-lamanya. Maka menjadi tanggungjawab bagi orang-orang yang bijaksana untuk sentiasa fikir tentang bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 yang bermaksudnya, ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain melainkan permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurangkan. Juga bawaan hidup yang tebanya bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan bangsa keturunan serta berlomba membanyakkan harta benda dan anak pinak di dunia sahaja. Yang ketiga, hati terkesan apabila dibaca Al-Quran atau mendengar firman Allah melalui terjemahnya. Hati tidak terkesan, tidak ada rasa apa-apa apabila dibaca Al-Quran, apabila dibaca Al-Quran, apabila dengarkan Quran, walaupun dengan terjemahan yang pandai reti bahasanya, tapi hati dia tak terkesan walaupun sedikit. Mereka yang ke hati ini, akal dan jiwanya seolah seperti hijab. Akal dan jiwanya seolah-olah seperti dihijabkan. Akalnya, hatinya didindingkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka baca, walaupun mereka dengar qira'ah, tetapi bacaannya tersebut tidak memberi kesan dan hasilan ke atas hati mereka. Kerana sudah banyaknya perilaku maksiat dan dosa yang mereka kerjakan itu. Sedangkan orang yang diberi hidayah oleh Allah, hati mereka terang, mudah menerima kebenaran. Hati mereka tengah akan terkesan apabila ayat Al-Quran dibaca di hadapan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala menyifatkan sifat orang yang beriman kepada Allah, hati yang lembut dengan Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya orang yang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, hati mereka gemetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahnya iman dan kepada Allah mereka bertawakal. Hadirin jemaah yang dihormati sekalian, jangan sekali-kali peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hijrahnya yang menjadi hijrahnya itu jangan sekali-kali sebagai bacaan yang tidak ada arti. Jangan sekali-kali baca hanya untuk menyedapkan telinga, untuk sedap telinga, sohor, sedap dengar sejarah Nabi dan perkembangan Islam di zaman itu. Tapi Nabi dapat menang, Nabi juga dapat membuka negeri, Nabi juga dapat merdekakan negeri. Kesemuanya itu jangan jadi hanya sedap telinga. Jadilah hijrah Nabi merupakan pengajaran kepada kita. Jadilah hijrah Nabi merupakan pengajaran dan tauladan kepada kita. Nabi SAW senantiasa berusaha seribu mungkin supaya menjagakan Islam dan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa hijrah tak akan munculnya negara Islam di Madinah. Tanpa hijrah takkan munculnya kejayaan di dunia ini. Tanpa hijrah takkan munculnya keselesaan yang sejati di muka bumi ini. Tanpa hijrah
kita tak akan berjumpa hakikat beriman yang sejati di atas dunia menuju akhirat. Marilah kita jadikan hijrah merupakan peranan kita untuk kita membebaskan hawa nafsu menuju tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berkat dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حاضرين جماعة حرمات سكليان دي hari ini saya senantiasa mengajur senantiasa mengajak kepada yang berada di sini. Jangan lupa nasib kita, nasib para Palestin, ahli Gaza, Rafah dan lain-lain lagi. Mereka derita. Mereka sangat-sangat berhajat kepada pertolongan. Memang kita tak kuasa memberi senjata kepada mereka. Kita tidak ada kemampuan untuk menolong kekuasaan-kekuasaan Zionis supaya mereka itu dijauhkan daripada bumi Islam. Tetapi jangan lupa senjata kita doa. Doa merupakan senjata para mukmin sekalian. Saya memohon kepada Allah, jangan sekali-kali kita di hari ini dan juga di masjid ini lupakan doa kepada Allah. Berarti kata kita juga terlucuk iman kepada Allah. Oleh kerana mereka dan kita adalah orang Islam yang beriman, kita dan mereka merupakan rerang andiakan ataupun jasad yang satu. Saya seru kepada hari ini, jangan lupa bancut doa kong rau nai lamat pue chau Palestin. Mai mi doa nai ti man di lek, tak ada doa mana yang sepatut yang bagus bagi kita untuk dimakbulkan oleh Allah melainkan doa dalam sembahyang ataupun doa lepas sembahyang ataupun di mana tempat yang Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan doa mahsurah. Saya berharap setiap yang berada di sini, jangan lupa kita masukkanlah ahli Palestin dalam doa kita. Sebagai menunjuk kata kita dengan mereka merupakan jasad yang sama. Kalaulah kita tak kenal mereka, duka cita mereka kita tak peduli. Saya kata di hari ini, bukan kata orang Palestin itu dahsyat. Yang paling dahsyat sekali arti yang berartinya iman kita rem wikrit lew. Pinong benda chau Palestin fuk kau wikrit lew hen kep hen pun. Tapi kuam bencin kuam mai rusuk ino ini kap wak kau seng pelawa. Rau ni leh iman wikrit yang tajing. Prok rau ke rerang an diaukan. Kita merupakan jasad yang sama. Bancuk ter. Marilah kita akhirkan dengan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan mereka itu terlucut dari bala petaka yang dihancurkan, yang dizalim oleh Zionis Yahudi dan Nasrani dan juga pegawai-pegawai mereka. Akhirnya, jangan lupa kita berselawat kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan arahan Allah yang berbunyinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أهلك اليهود والنصارى اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين من اليهود الصهاينة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.